ini dari nama Sambiki. Butter squash atau apa ini di bahasa Inggris. Yang pastinya kalau orang di Sulawesi Utara orang bilang Sambiki. Bukan Sambiki dudu nih. Pokoknya Sambiki. Kuning-kuning gagah, jadi warna gagah kuning. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tentunya dalam keadaan yang baik-baik juga ya. Oke teman-teman, kali ini tuh hari ini saya mau bikin masakan Sulawesi Utara, yaitu bubur Manado. Kebetulan di dapur saya punya bahan, ada beberapa bahan-bahan yang bisa dibuat untuk dijadikan bubur Manado. Dua hari lalu saya dan suami kita berdua pergi ke salah satu toko Asia di salah satu kota di sini, dan kita dapatkan bahan-bahan untuk buat bubur Manado. Dan karena kebetulan juga suami saya itu dia lagi rindu untuk makan bubur Manado, karena bubur Manado adalah salah satu makanan favorit dia. Selain itu, sudah dua hari berturut-turut ini, seperti kalian lihat di video sebelumnya, saya selalu kerjain suami saya menggunakan atau berbicara dengan dia menggunakan logat Manado. Nah, untuk membayar dia, karena saya selalu kerjain dia, jadi saya akan membuat masakan favorit dia, yaitu bubur Manado atau orang kenal dengan nama Tinutuan. Maaf nih teman-teman kalau DP bahan-bahannya tidak terlalu lengkap, maklum bukan di Manado, bukan di Bitung yang mudah sekali mau dapat DP bahan-bahan. Tapi setidaknya ada bete, ada milu, ada kangkong, ada sambiki, nah itu secukup, so kuat itu tamang-tamang. Oke, sekarang kita mau bikin bubur Manado. Jadi ini bahan-bahan intinya, ada sambiki, yang pastinya ini bukan sambiki dulu. Ada keladi, atau orang bilang, kalau di Manado bilang, orang bilang ini bete, ada milu, atau dengan kata lain jagung. Dan tentunya akan dicampur sedikit dengan nasi ya, gitu. Oke, sekarang kita mau siap-siap, mau kupas, mengupas nih alat-alat peraga nih dia. Oke. Lupa kote, deng, ada kangkung lagi di sini. Nih kangkung P model dang layu sebelum berkembang biar jo, karena kalau nyada kangkung lagi nyada mau jadi nih bubur Manado, nyada bayam lagi biar jo, yang penting ada di pi kangkungnya apa-apa. Ini dari nama Sambiki. Butter squash atau apa ini di bahasa Inggris. Yang pastinya kalau orang di Sulawesi Utara orang bilang Sambiki. Bukan Sambiki dudu nih. Pokoknya Sambiki. Kuning-kuning gagah, jadi warna gagah kuning-kuning gagah. Sambiki. Sambiki, Sambiki. Jadi setelah Sambiki alias pumpkin itu kita sudah sambiki atau pumpkin, pokoknya sambiki jagung dan itu keladi dan juga ada sedikit nasi di dalam ini, kita campur jadi satu seperti ini dan biarkan mereka mendidih. Buat mama-mama, tante-tante, cici yang jaba jual nih tinutuan atau baju bubur Manado, jangan susere nih kalau ini bahan-bahannya udah lengkap, karena maaf, ini di Amerika dan to, bukan di Bitung, atau di Manado, atau di Tondano, atau di mana saja di Sulawesi Utara. Karena di sini tuh bahan-bahan yang udah semua lengkap. Jadi bagi apa ada, Jo. Oke, tinggal tunggu ini mau mendidih, kalau nggak saya masak, baru no angkah. Oke. Teman-teman, kalau mau bikin bubur Manado itu, kuahnya ada dabu-dabu bakasang, belum lengkap. Jadi kita mau bikin dabu-dabu bakasang dulu ya. Ini dabu-dabu dabu bakasang ini kita dapat dari toko Asia. Jadi begini ya. Jadi begini ini. Dabu bobo sedap sekali. Jadi kita bikin dabu-dabu bakasang supaya dabu Parma kan entino dengan bubur Manado, oke? Okay? Nah, sekarang so mandi di. So mandi di ini bubur.
sedikit lagi semua taruh DP kangkung, kong semua makan. Oke, teman-teman, sekarang kita so isi kangkungnya. Kental sekali ini. Kental sekali nih bubur manado. Coli ya kuah. Hi babe. In couple minutes your manado pour is ready. Okay, I thought you said that 5 minutes ago. No, I just lie. Not lie. What you call it? I forget that I have to put the kangkung first. Yeah. Mar ngemeng-ngemeng teman-teman ini. Kita pe jiwa untuk kerjain padia pakai logat Manado. Meronta-ronta ulang. Kita cerita dia ya. Karena kebetulan orang dua ada. Kebetulan orang dua memakai bubur Manado. Nggak afdol kalau tidak berbicara juga dengan logat Manado. Jadi kita mau baca cerita dengan dia ini pakai logat Manado ulang ya. Oke, sedikit lagi nih bubur Manado semua masak. Oke, sekarang kita sudah kelar masak dan akan makan. Jadi ini adalah bubur manadonya. Ini untuk suami. Ini suaminya. Dan ini punya saya, ini punya suami. Dan di sini ada tahu goreng, ada bubuk kacang, dan juga ada wortel dengan ketimun. Ada taruh di apa? Cuka dang. Dan tentunya ada bawang goreng, ada kecap, dan ada saus tomat. Itu tomato, itu. Oke, waktunya makan, teman-teman. Ini adalah bawang apa? Tahu goreng. Ini ada bubuk kacang, Kote. Ini udah bubuk kacang. Mana mau coba? Mau apa? Sedap ini. Sambal. Ya, ini mau coba? Hmm? Ini mau coba? Sedap. Sedap. Iyo. Makan bubur Manado kong pake dabu-dabu bakasang sedap sekali. Jangan lupa bawang goreng. Bawang goreng. Jangan lupa kecap. Kecap? Orang bilang ini kecap, mar di sini ngoni bilang sweet sauce kan? Soy sauce. Iya, soy sauce ke apa? Bahasa Inggris tuh dia. Pakai ini. I thought ketchup in Indonesia was sambal. Nya ndak, orang kecap apa? Ngoni sini bilang soy sauce. Interesting. Iya, kalau kecap? Ketchup at like KFC in Indonesia was sambal. Ya, itu sambal ABC, itu dia, dorong-dorong pake. Mari kita makan. Sudah diberdoa ya, toran dua ini. Yum, yum, yum. Sedap ya. Nggak merasa tepungnya? Nggak mau rasa tepungnya? Mami, you taste it? Iya. Curasa kok. Okay. Oh, veganer. Oh, bacuka. I don't like veganer. Bacuka, no? Ba asam-asam begitu, dang.
Tasuka, bacuka. Suka pedis-pedis. Kenapa tapi tino tak hitam-hitam, tak merah-merah, tak padis-padis, tak asam-asam. Karena ini tapi favorit. Bagaimana rasa sedap? Delicious. Enak. Sama dengan Burmanado yang dia jual Pak Tanta-Tanta dan Kasinta, Vinky, napa ya? Apa Burmanado? What is that? Turbo. Oh. Ada mailman masuk. Mailman batuki baring di apa dalam pintu. Pokoknya sedap sekali. Tambahnya daripada bubak kacang. Yam yam, sedap sedap. Masuk ambil kan itu apa? Tahu goreng. Mamam. Dropping off packages. Oh, tukang pos. I don't know what it is. Have to look later. Maksudnya tukang pos. Ada baju jual. Baju jual. Antar paket. Tapi bete sedap sekali ini ya. Bagaimana? Sedap? Iya. Kalau nggak ada tambah yang berada ubah kacang, pakai ini. Sedap sekali. No spicy, and out of porridge straight. Bubur mana ada itu dia? Pakai dabu-dabu, pakai ni cuka dengan ni apa wortel ni dia, pakai bawang goreng, pakai kecap, kiranya sedap, sedap sekali. Delicious. Iyo, sedap sekali maksudnya. Pakai ni barang-barang ni dia, sedap sekali. No beginner, I don't like beginner. Oh, enggaknya suka cuka? Sambal, maybe. Beginner, no. So itu udah sedap. Langsung tidur? Ya. Yeah. Tidur siang? To work. Pergi jurang. Yum, yum, yum. Pergi jurang, kita masih makan ini. Sedap sekali. Terima kasih. Terima kasih, sayang. Masa mau tidur? Iya, mau tidur. Tidur siang, no? Iya. Pergi, Jo. Ya, pergi, Jo. Selamat tidur. Polo, jangan lupa nih apa? Piring ini, cuci. Biar yang ada cuci, taruh jadi apa? Taruh jadi sink. Enak sekali, guys.
Wah, sedap pakai sekali nih. Minta tolong dong. Bawang goreng. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tambah bawang goreng, guys. Ini bawang goreng satu toples. Lagi minta ampun. Tahu goreng dia sobabat kasih habis. Saat makan sendiri ini dia. Dia sopi tidur. Oke, guys, so kelar makan, lumayan pedis ini dabu-dabu. Mau simpang dabu-dabu ini nanti membuat pisang goreng. Oke, sampai di sini video saya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.